Ini dadanya cakep banget nih. Nih. Itu impor dari Uzbek, iya. Om. Hah? Impor itu. Ini impor. Impor. Gila, kesian banget sih. Itu anjing. Biasa yang diimpor dari Uzbek tuh yang cewek loh. Enggak tahu itu. Ya kalau di daerah Alexis. Ini cakep banget sih, enggak galak nih. Yo. Ayo, udah mau diambil kapan ini? Tinggal nganter. Di daerah mana diambilnya? Dapatkan kebutuhan anabul kesayangan Anda hanya di Pet Station BSD City. Oke, Dog Lovers, kembali bersama Bobby Sony, YouTuber Pangeris Nusantara di kandang preman in love bersama Mak Maria. Ya. Ini gua kesini dengar-dengar udah mulai breeding. Udah mulai buka kennel Doberman. Iya. Yeah. Doberman sama belakang tuh apaan tuh? Nah, jadi ada cerita baru nih di sini nih. Ya. Doberman, Mak. Doberman. Kenapa di rescue? Di rescue lah. Alasannya apa ya? Alasannya ya wes gitulah, Om. Gak mau piara lagi. Iya. Coba di bawah sini dong. Cakep nih Dobermannya. Ih, keren banget. Nih, kamu gak ngerti ya, ini karyawan saya baru magang jadi kameramen, gak ngerti deh. Nah. Ini jantan betina ini? Jantan, yang ada kupingnya, yang kupingnya turun jantan, yang kupingnya berdiri betina. Oh, umurnya masih muda ini, Mak? Masih. Ini dada juga bagus, cuma baik ada banget. Kurus. Ini bagus banget dadanya, yang jantan. Ya dia punya dadanya busung banget tuh. Iya. Giginya juga bagus banget. Coba dibuka giginya. Ya. Masih muda ini, Mak? Masih. Umur berapa ya kira-kira? Ini betina. Betini. Betini, galak gak? Enggak ya? Enggak, yang boleh galak gua doang. Oke, okay. Hei, kamu salam. Shake hand dia liat, dia bisa shake hand. Ini kok lucu sih, Pi? Iya. Ini udah dikupir. Tapi suratnya ada, Mak? Suratnya ada? Ada. Oh, kayak gini tuh. Ya. Surat cinta. Suratnya ada juga? Ada, dikasih. Jadi benar-benar dikasih umur berapa tahun kira-kira? 5 tahun? Hah? 5 bulan. 5 bulan? Ini? Iya. Ini kalau ini? Itu setahun. Oh, ini setahun? Makanya kok gue pikir kecil ini baru 5 bulan? Iya. Dia nggak mau piara lagi gitu? Lagi sakit. Hah? Sakit. Oh, sakit. Jadi ini open adopt nih? Ownernya yang sakit, ini anjingnya daripada nggak kurus dia ke sini. Udah di steril belum ini? Udah semua. Itu bekas jahitannya ya, Mas? Iya, baru seminggu ya? Ini ya, juga? Iya. Gila, Kak, sayang banget ya. Blow-on banget tapi, Om. Blow-on banget. Jangan bilang blow-on, nanti dia kan masih 5 bulan. Ini kecek, Kak. Ini blow-onnya, nah ibu ini blow-on. Nih, nah hitam jelek nih, blow on nih. Kupingnya diri nih, blow on. Nah, blow on kan. Nanti aja kupingnya. Nah, jangan ditakuk dong. Ini 5 bulan ini. Gua pikir 5 tahun. 5 bulan. Masih muda banget ya. Yang ini sayang agak kurus. Semua kurus, Om, pertama datang. Iya, nggak dikasih ini kan makan. Baru. Ini jadi udah lebih mending dong? Mendingan. Baru ini, baru datang. Ini kalau mau adopt syaratnya apa, Mak? Syaratnya ya yang pasti tahu sendiri kan kalau pelihara anjing gede. Pasti finansial harus stabil. Terus rumah juga yang jangan yang rumah yang kecil karena mereka butuh lari-larian. Lalu jangan emosian yang pagar ya? Ya harus pagar. Harus pagar ya. Rumahnya ngontrak boleh nggak? Jangan. Nggak boleh juga. Kalau ruko yang dikristalin? Takutnya nanti pindah. Kabur. Nggak di ini. Nggak dibawa lagi. Nggak dibawa. Iya. Gitu. So Doberman ini ya,
apa memang bulunya pendek, perawatannya oke. Okay. Cuman banget. Banyak kan yang sakit kulit, gampang sakit kulit. Yeah. Nah kayak ini juga udah mulai kelihatan tuh di kupingnya. Itu udah mendingan, Om. Udah mendingan ya? Udah padat itu. Tadinya pertama datang jamuran. Nih, Doberman itu gampang jamuran. Sensitive skin dia. Iya. Ya, tapi ini benar-benar sekarang masih bego kayak begini, tapi nanti bisa galak nih. Iya, makanya jangan. Ini kan aku maunya kayak cekan. Jangan. Doberman mesti galak. Sulit hitam. Jangan bego kayak cekai. Enggak. Galak aja kayak Tabe. Tabe ada di kamar, mau keluarin nggak? Hah? Dimakan nggak tuh? Tabe itu ya, kalau sampai mau gigit gua, pasti mati dia gua hajar. Kalau yang aku yang digigit gimana ntar? Nggak mungkin. Lihat, ini dadanya cakep banget nih. Nih. Itu impor dari Uzbek, iya. Om. Hah? Impor itu. Ini impor? Impor. Gila, kesian banget sih. Itu anjing. Biasa yang diimpor dari Uzbek tuh yang cewek loh. Nggak tahu itu. Ya kalau di daerah Alexis. Dapatkan kebutuhan untuk anabul kesayangan Anda hanya di High Pet Pet Shop Kelapa Gading. Itu Uzbek. Oh, cewek. Beda, Pak. Beda, Pak. Tapi ini jantan Uzbek. Mike, lu nanya dong, Mike. Nanya apa? Pernah gitu ya? Apa ya? Pernah mainan sama yang impor-impor? Oh, enggak. Kan banyak di berita. Iya kan? Kita kan anak gaul, anak medsos. Iya kan? Betul nggak? Iya kan? Ya, jadi biasa yang diputar Uzbek itu kan cewek, ini Doberman jantan lagi. Cuman sayang bijinya udah lu renggut. Iya. Iya kan? Itu udah steril dua-duanya. Yang herder pun juga udah. Oh, ada herder juga? Ada. Mana herdernya? Keluarinnya satu nih, pegang Juna. Mana pegang? Itu dari satu orang, Mak? Dua orang. Oh, dua orang berbeda. Ini bulunya udah hitam. Udah agak mengkilat. Tadinya kan agak sakit kulit gitu. Iya. Kesian banget. Padahal cakep ya. Yang herder orang rumahan punya? Iya. Cakep lo herdernya lo. Herder udah ada yang ambil? Udah ada yang adopsi herdernya. Udah ya. Lo tinggal kantong menyannya doang. Udah jangan diituin kalau nanti dolar kuning. Kemarin gue ngomongin soal itu ya di Rottweiler ya. Dolar kuning. Karena di center. Hah? Kalau dolar kuning gak dapet duit. Motor. Ih, cakep liat deh. Jadi, kalian yang mau adopsi Doberman, silakan dipilih. Tapi inget ya, konsekuensinya. Bukan konsekuensinya. Doberman itu perlu tempat yang luas, perlu exercise. Lalu kulitnya gampang bermasalah. Kalau dia pikirannya stres ya. Iya, jangan dimakan tangannya ya. Hari kasih makan ya? Belum, kan puasa. Oh, hari ini? Iya, kan hari ini makan. Oh, hari ini makan kemarin puasa, ntar sore puasa. Baru makan. Iya, kasihan belum. Nggak dikasih makan di sini ya. Iya, makanya kurus. Ke rumah om aja ya. Kasihan banget kamu nggak dikasih makan. Anjing Jerman tuh ganteng-ganteng deh. Nah. Ini dadanya aku suka banget. Lihat dadanya, iya. Ini kalau udah jadi ya makin cakep lagi. Buset. Ada herder. Herdernya berapa tahun? Sama setahun. Setahun juga, masih muda. Lihat ini cakep banget ini. Betina tapi cakep banget. Kamu cakep banget sih. Hah? Berantem nggak ini? Enggak ya? Enggak. Baik banget om semuanya. Herdernya pun juga baik. Herdernya betina jantan? Jantan. Herder size-nya kecil ya. Tapi kayak long hair, enggak lah. Ini cakep banget sih, nggak galak nih. Yo, sayang. Udah mau diambil kapan ini? Tinggal nganter. Di daerah mana diambilnya? Dapatkan kebutuhan anabul kesayangan Anda hanya di KGP Pet Shop bersama Asuk Apik. Daerah dekat sini, adopterku sih. Iya. Dekat ya, sini. Semoga kamu dapat tempat yang baik ya. Ya, jadi anjing rumahan ya. Tapi jangan bego kayak Cekai ya. Mesti bisa jaga rumah ya. Cekai nggak bisa jaga rumah. Ya, kamu mesti jaga rumah ya. Ini juga ya, semoga kamu dapat adopter yang baik ya. Lu jangan persulit-persulit lu kalau mau ya kan.
Enggak, yang penting ya tadi kayak gue bilang, syaratnya harus dipenuhi, okay. Ya. Jangan cuma sekedar mau doang, ya, jangan cuma ras, sekedar ya. Gaya-gayaan doang. Iya. Karena anjing gede itu rentan, takutnya ada masalah tulang, iya, atau apa, terus ntar finansial nggak oke kan, susah om. Coba didiring tiga-tiganya mas. Duduk tuh, dudukin. Dudukin ya. Panggil kan. Cekrek, 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 cekrek. Mukanya belum semua kan? Enggak lah, dia masih muka belum ada majikan. Iya. Anjing kalau belum ada majikan, belum ada keterkaitan emosional begini. Tapi kalau udah ada, dia pasti akan bela. Cekai gitu juga belum. Kapan pinternya? Cekai bikin bloon, makanya dia kagak bisa jaga. Maksudnya bisa bikin bloon ya. Biarin aja lah. Kalau misalnya anjing ini nggak cocok, masih ada 50 ekor anjing lain yang bisa diadopsi di kandang preman in love with Mak Maria ya. Jangan lupa juga di subscribe channelnya Kandang Preman. Ya. Dengan menonton vlog-vlog di Kandang Preman, Anda ikut berpartisipasi menghidupi shelter ini. Nah, kalau kalian butuh daging-daging segar, bisa ke Tokopedia Wagging Tail Pet Care. Ada aksesoris lain juga ya, Mak ya? Iya. Sampai kerupuk sambal juga ada. Ada. Semua gue jualin pokoknya. Semua jualin ya. Itu juga makanan juga ada GoFood ya? Iya. GoFood ini jualan nggak? Lagi gue tutup, om kan lagi kayak begini. Oh, PPKM lah, tutup ya lain kali ya. Karbol-karbol yang mau beres-beres. Tandang juga. Itu husky diituin nggak, Mak? Udah diadop. Belum diambil-ambil ya kemarin lu. Aku belum nganter. Suruh jemput dong. Belum tak anterin. Dia gak mau jemput. Enggak. Nganter. Ini tempat mewah begini, gak ada AC apa panas begini. Mati lampu. Kipas angin ada 3 dianggurin. Gak sanggup beli token. Sampai gak sanggup beli token? Gak sanggup beli token. Nah, rekeningnya udah dibayar. Ya, nanti nama rekeningnya bisa dicek di kotak deskripsi juga ya. Mati lampu. Oke, jangan lupa di komen, like, dan share, dan subscribe ya. Buat teman-teman yang lovers yang pengen punya anjing, adopsi, bisa ke Mak Maria Shelter. Ya, kandang preman. In love. Tadinya mau insaf, om. Oh iya. Iya, bagusan kandang preman insaf. Iya. Jangan in love. Emang harusnya insaf, om. Iya. Oke, bye-bye. Dadah.